Presiden Joko Widodo batal melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Rabu, 3 Mei 2023. Padahal Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan jajarannya telah membenarkan jalan rusak terutama yang akan dilewati Jokowi. Lantas apa yang menjadi alasan Jokowi batal ke Lampung? Kebatakan Jokowi berkunjung ke Lampung dibenarkan oleh Arinal. Namun ia mengatakan Jokowi hanya menunda kunjungan kerjanya ke Lampung. Sehingga, Jokowi akan datang pada Kamis 4 Mei. Tapi besok kan ditunda satu hari, kata Gubernur Arinal Junaidi. Meski ditunda, Arinal mengaku pemerintah Lampung telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Jokowi. Bahkan Arinal mengaku telah memperbaiki beberapa jalan yang rusak di Lampung. Namun ia enggan membeberkan lokasi jalan mana saja yang akan ditinjau oleh Jokowi. Adapun sejauh ini diketahui ada beberapa lokasi jalan yang mengalami kerusakan parah. Di antaranya Jalan Korpri, Purwotani Lampung Selatan dan Simpang Randu Seputih Surabaya Lampung Tengah. Sementara Arinal tidak membeberkan alasan Jokowi menunda kunjungan kerja ke Lampung. Ia mengaku alasan itu merupakan rahasia negara sehingga tidak boleh dibeberkan. Sang gubernur hanya membocorkan tujuan Jokowi ke Lampung. Nantinya Jokowi akan melihat cara kerja, kualitas kerja, dan perisapan yang dilakukan pemerintah daerah. Diketahui sebelumnya, rencana kedatangan Jokowi ke Lampung membuat sejumlah pejabat daerah langsung melakukan perbaikan jalan yang rusak. Bahkan Arinal Junaidi meninjau jalan rusak menggunakan helikopter.